baru lagi buat konten masak ya deh. Iya. Ran baru buat konten. Iya benar. Karena kita ada kelas online waktu itu, banyak tugas kita dan online. Dan numpul buku. Sekarang rice bowl itu aku tuh suka banget. Jadi aku tuh pernah ke satu restoran, rice bowlnya enak banget. Aku pengen coba bikin. Itu ke restoran ya? Iya, enak banget rice bowl. Di Bandung atau di Jakarta? Oke. Sekarang bahan-bahannya, mau tahu kan teman-teman bahan-bahan rice bowl ala Queen's Kirans gimana? Jadi let's go. Ini ada apa, Dek? Cabai sama apa ini? Tomat. Tomat. Cabai dan tomat. Ini cabenya, ini tomatnya. Sekarang kita garam. Ini ada garam tuh. Nah, kelihatan ya sama kayak mangkoknya. Nih. Ini garamnya. Oh no. Salju. Terus di sini kita ada telur. Dua telur. Dua, Dede. Karena kita mau buatnya dua. Bukan adik sana. Beranak. Adik beranak. Oke, okay, terus di sini ada ini dulu dong. Ini dulu aja. Ini. Ya udah. Di sini ada ayam wings. Atau chicken wings. Iya. Kata mama aku ini pedes. Chicken wings. Tapi ini lumayan pedes gitu. Terus di sini ada apa kira? Nugget bulat. Karena nggak ada nugget yang panjangnya. Ya udah kita pakai yang bulat. Ini isi keju yang sama bro. Yang penting matang ya kak. Ya. Oke, okay, sekarang kita mau goreng ininya. Iyalah, digoreng, masa langsung dimakan. Akan digoreng dulu. Iya gak, digoreng? Betul. Empang banget suaranya. Let's go, kita masak. Oke, okay, sekarang kita masak nugget. Dan kita isi. Kamu spontan. Jadi kalau yang takut ya, gini nih. Ambil ini, ambil panci buat nutup, terus kayak gini. Oke, okay, terus kita nyalain. Gak kena. Kita tunggu apinya minyaknya sampai panas sekitar 5 menitan. Apinya panas. Oke, teman-teman, ini minyaknya udah panas dan kita pakai ini. Ini kakak penakut nih. Ya kan aku takut kena minyak. Wih, gak takut. Hati-hati nempel. Habis om, habis. Pinter gak pinter? Om tahu pak? Nugget itu singkatan bukan sih? Apa tuh? Apa ya? Oh, Kadej, nugget itu singkatan atau apa? Bukan, nugget nama. Apa nugget? Nugget itu. Ya nugget nugget. Dan jangan terlalu dekat sama minyak, takutnya kena minyak. Harus iya. Diawasi sama orang tua. Aku diawasi sama Kadej sama Om. Biar gak kena minyak ya, Om. Ah, yang. Yang satu nempel. Wow. Kedengeran suara itu kayak blebok. Ini enak suka. Enak ya. Wih, ngile. Hai. Supaya minyaknya enggak kita makan. Oh iya, kita enggak boleh sembarangan banyak makan minyak. Kan nyangkut lagi kak sampai ke coklat yang kayak gini itu artinya matang. Walaupun luarnya kayak gosong ya, kayak gosong gitu. Bosong, tapi gitu. Dalamnya iya ini tuh kayak gosong gitu, tapi aku nggak tahu karena sebelumnya nugget aku nggak pernah masak karena aku masak dan dimasak tuh kak. I like it chicken. I like it. Kak, ini kayak nugget kak yang ini? Iya, ini panas. Oke, okay. Ini apinya udah panas ya? Kayaknya panas. Tuh benar kan udah panas. Kan tadi udah masak. Iya. Ini yang kayak nugget. 3-4 cuma. Diusahain kalian kalau gini, jangan dekat kayak gini. Takutnya ngecret. Hai. Om, lebih wangian ayam atau nugget? Nugget. Ini kok belum matang ayamnya. Nanti kita cek.
Kalian bisa ngehirup gak udara nugget atau ayam? Gak bisa ya. Kasian. Aku sih udah ngebayangin rice bowl-nya itu kayak gini. Aku guys. Ini ya gini deh. Terus nanti ada hiasan rupanya. Ayo anak. Ayo. Kali-kali kita akan nge-prank Om Genit. Ya udah kita tunggu aja saya sampai kocok-kocokan nanti. Okay, jadi ini telurnya mau digoreng gitu. Gosreng. Ya gosreng. Ini aku pecahin deh. Stop. Gini. Mau. Sini. Gini. Ya. Hati-hati. Iya. Gak bisa ya? Okay. Bisa. Yang kecil ininya karena kalau yang gede tadi bekas ayam. Telur, wanginya telur. Om pernah nggak ngecium wangi nugget telur terus ayam? Aku tuh sering teginiin kata telurnya. Ini saya jangan dibucuk-bucuk, saya sakit. Gini aja, kayak di rujak. Hai. Ini rujak. Wah, makasih Karen. Kan tadi kita udah kasih garam. Paket telurnya di Korenos. Ini aku pilih. Aku juga yang mencacin ya kak, boleh kan? Kakak udah. Okay, kita tambahin minyak lagi deh. Supaya enggak. Jangan banyak-banyak ya minyaknya. Aduh, Kiran. Ini di mana aku sih? Estetik. Lihat sempurna banget. Om, apa bedanya kuning telur sama putih telur? Apa tuh? Apa kan aku tanya ke Om. Apa coba? Apa? Taluk deh. Apa coba? Nih, bedanya itu kalau kuning telur, kuning warnanya. Enggak. Kalau kuning telur itu tuh katanya banyak vitaminnya daripada yang putih. Enak tau garam. Pas. Emang iya. Sekarang kita mau planning. Okay, beres. Sekarang kita mau planning. Cepet. Okay. Sekarang kita tinggal plating, tapi kita mau ngambil nasi dulu ya deh. Iya. Mangkokin. Terus kita makan pakai apa dong? Okay, udah jadi deh. Sekarang kita mau toppingin. Ini rasa yang aku tunggu-tunggu. Aku tuh paling suka topping-toppingan gitu, tapi aku atakan. Kakak tadi udah makan ya? Iya, aku tadi udah makan tadi, tapi aku sama pengen coba. Sama kade, sama ini. Ayo. Bukan makan ini ya. Makan nasi sama apa? Ayam. Ayam bukan ayam. Okay. Sama abon. Udah? Sekarang kita mau kasih ayam. Aku mau ini. Okay, boleh. Ayam dan nugget. Ayamnya aku kasih dua. Enggak deh, satu aja. Aku kasih nugget. Ini kasih cabai guys. Extra. Ini enggak bisa digunting, soalnya kita mau gunting gitu loh, teman-teman. Karena ini dalamnya ada keju mozzarella. Iya. Jadi tuh. Kita mau beresin dulu ya teman-teman biar gak berantakan. Okay, sekarang kita mau mencicipi. Ya, aku dulu ya yang cicipin. Tuh, ya. Kita cicipin dulu. Karena ini buat editorku dan Kadej. Enak. Yang kakak. Enak banget nih. Aku coba yang kakak. Oke, Mbak. Enggak usah, kamu yang. Dan kita sekarang mau coba ayamnya. Ini aku sama cabean. Oke. Cabe. Ayam
perpaduan ayam, telur, nuggetnya itu enak banget. Oh, mau makan lagi kan? Cukup. Mau ya? Cukup. Oke, sekarang kita mau makan di belakang layar, Om juga. Jadi jangan lupa apa kita makan-makan. Subscribe, like, comment, and share. See you next time.